Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah dapat kita bertemu berkumpul di alam maya untuk teruskan kelas tafsir satu hari satu ayat. Kelas tafsir kita satu hari satu ayat je. Kenapa? Sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Al-imam bukan sekadar kelas mengaji, jadi kita buat kelas tafsir satu hari satu ayat untuk memudahkan semua kita ni di akhir zaman bersedia dan boleh memahami apa yang akan berlaku di akhir zaman dan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Ayat tu terlalu banyak, pening nak fahami dah kan? Jadi kita buat satu hari satu ayat je. Mudah-mudahan dia menjadi sumbangan kecil ya al-imam untuk masyarakat. Baik. Tetapi perempuan Nabi SAW bertalaki dalam seumur hidup baginda sebanyak 24 kali. Nabi SAW bertalaki Al-Quran dalam seumur hidup baginda sebanyak 24 kali. Setiap tahun sekali, cuma pada tahun terakhir Nabi nak wafat, Nabi mengatakan Nabi bertalaki sebanyak 2 kali. Jadi Nabi hidup dalam sebagian Nabi sebanyak 23 tahun, jadinya bermaksud 24 kali lah. Kan baik? Tuan-tuan perempuan, talaki ni apa? Talaki ni adalah membaca Al-Quran secara berdepan dengan guru. Kita baca Al-Quran, guru dengar, dan apa tu guru baca, kita dengar. Jadi dia ada dua jalan lah kan, ataupun dua saluran kan. Kenapa? Sebab kita nak pastikan apa yang kita baca guru pastikan betul dan guru baca kita ikut. Itu maksudnya talaki. Kan macam mana kita masa kita kecil dulu kita belajar bahasa daripada mak ayah kita kan. Kan apa nak susu, bukan susu tapi susu. Nak susu, nak makan, nak tidur. Kan mak kita mengajar gitu. Kan nak makan bukan nak makan kan, kan pelat-pelat tu kan. Jadi begitulah talaki Al-Quran. Nabi belajar dengan dekat Jibril setiap tahun sekali, cuma di akhir Nabi nak wafat tu pada tahun terakhir Nabi bertalaki sebanyak 2 kali. So keseluruhannya adalah 24 kali. Ya yeah, baik. Apa penting talaki ni? Talaki ni katakan pastikan macam dalam kelas pengajian imam ni untuk talaki Al-Quran kami buat secara online sekarang ni. Kita akan semak dia punya baris salah ataupun tidak, dia punya apa huruf salah ataupun tidak, kan kalimah yang disebut huruf salah ataupun tidak, makhrajnya salah ataupun tidak, kan begitu juga dengan dia punya waqaf dan ibtidak, di mana dia nak berhenti, di mana dia nak mulakan, kan tajwidnya, yang tu yang kami semak. Alah ustaz, talaki ni tak ada benda lah ustaz, senang je ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Fatihah yang biasa kita baca dari kecil sampai ke besar, dah umur 30, 40, 50 ni, dalam Al-Fatihah ada 24 kesilapan yang biasa orang buat, kadang-kadang imam yang di surau masjid pun kadang-kadang dia buat. Dalam Al-Fatihah yang biasa kita baca, yang semua orang hafal, insyaAllah tak akan ada yang gugup, tak akan ada yang apa yang yang tersyasyul Al-Fatihah tu insyaAllah. Kan itu pun ada 24 kesilapan yang biasa kita terbuat. Apatah lagi yang Al-Quran yang penuh yang jarang-jarang kita baca ni. Sebab tu pentingnya talaki. Tentu dah perempuan, penting ke talaki ni, pentingnya contoh mudah begini. Kita katakanlah kita tersyasyul, tersilap sebut nama sultan ataupun nama agung, rasa malu lah. Kan dalam majlis rasmi kita tersalah sebut nama sultan ataupun nama agung, rasa macam mana? Ataupun waktu kita berdepan dalam istana negara sebagainya, kita rasa gugup dan tergagap ataupun kita tersyasyul. Gagap malu ah, segan tak? Kan seganlah benda tu jadi viral. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di dalam istana yang dengan manusia, yang agung adalah manusia, sultan adalah manusia pun kita rasa malu kalau tersilap satu baris, satu ayat, satu kalimat. Ini kan pula Al-Quran yang akan menjadi kita punya pemberi syafaat di pada mahsyar nanti. Ha, sebab itulah al-imam buat kelas mengaji al-imam supaya perbetulkan kita punya kefahaman tentang pentingnya talaqi. Baik. Malam ini kita sambung kepada ayat yang ke-89 surah Al-Baqarah. Ya, ayat yang ke-89 surah Al-Baqarah. Kita baca sama-sama. Al-Syaitanirrajim. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سُورَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَةُ 89. Baik. Dan perempuan, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, ketika mana datangnya surah apa, datangnya kitab Allah ni, yang kitab Allah ni bermaksud apa? Kitab Taurat, ya. Baik. Kitab Allah ni datangnya Taurat, dan Taurat memberitahu bahawa akan adanya Al-Quran yang akan datang di akhir zaman. Kitab Allah dah datang awal kepada orang Yahudi, datang kepada orang Yahudi ceritakan Taurat cerita tentang akan ada nabi di akhir zaman.
Begitu juga dengan kita Injil. Ya, datang kita Injil kepada Nabi Isa, kan? Kemudian min 'indillah musaddiqan lima ma'ahum. Al-Quran itu didatangkan kemudiannya memberitahu bahawa ya, apa yang ada dalam Quran adalah apa yang ada dalam Taurat. Mana Al-Quran membenarkan Taurat, membenarkan Injil dan Zabur dan sebagainya. Kan baik. Ya, lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihun 'ala alladhi. Ya, lima ma'ahum. Mana membenarkan apa Al-Quran membenarkan kitab Taurat itu dan juga kenabian Nabi Musa, kenabian Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian siapa yang datang ni yang mendapat ni datang adalah orang Yahudi lah. Dan ketika mana orang Yahudi didatangkan Al-Quran yang membenarkan tentang Nabi apa Nabi Musa tentang Taurat, tentang Nabi Isa, tentang Injil dan sebagainya, kan? Kemudian apa tu musaddiqan lima ma'ahum min at-Taurat, maknanya membenarkan tentang Taurat itu. Wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Orang Yahudi ni bila disampai ke Madinah, kan, dan disebut juga pernah satu hari orang Yahudi yang apa yang di Khaybar, maknanya bukanlah Khaybar yang selepas orang dihalau, ya. Maknanya diorang sebelum tu lagi diorang pernah berperang dengan Arab Ghatafan. Dan diorang kalah. Diorang kata, kau orang jangan risau, jangan takut dan lepas ni kita akan repeat lagi. Lepas ni kita orang akan dapat seorang Nabi yang datang kepada kita orang. Kita orang akan bergabung dengan Nabi ni dan akan lawan orang Arab. Dan rupanya Nabi tu daripada orang Arab sendiri. So orang Yahudi ni, they fed up. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, jadi Yahudi ni sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, diorang kata kepada orang Ansar, masa tu Aus dan Khazraj, kan, dia kata, korang jangan cakap besar, jangan cakap sombong, jangan sembang takabur sangat. Nanti akan datang Nabi di akhir zaman yang akan bantu kita orang lawan orang Arab. Dan apa kita orang akan pastikan apa tu Arab-Arab ni hancur macam mana kaum Ad. Kenapa sebut kaum Ad? Kenapa tak sebut kaum lain? Sebab kaum Ad ni adalah orang Arab. Kaum Ad, kaum Nabi Hud adalah orang Arab. Di mana kaum Ad ni berada, dia macam-macam lah pendapat. Ada mengatakan di Mesir, di Iraq dan sebagainya. Ada mengatakan di antara Oman dan Bahrain. Tak apalah, pastinya kaum Ad wujud dan telah hancur. Kan baik. Apa yang berlaku pada kaum Ad? Kaum Ad ni mendustakan Nabi Hud. Ya, baik. So, apa tu? Apa yang berlaku pada kaum Ad disebut dalam Al-Quran bahawa kaum Ad ni diorang didatangkan dengan angin yang sejuk, kuat dan sejuk. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang pernah duduk kat negara yang sejuk, ada yang negara salji, lebih-lebih lagi Siberia lah, kan. Siberia ni saya rasa pada saya ekstrim lah. Sejuk yang telah melampau lah ekstrimnya. Kan, baik. Bahkan disebut apa pernah ada saya tengok satu video tu, diorang air panas mendidih menggelegar tu masa apa dekat luar daripada kawasan perumahan di Siberia tu, diorang campak je air tu, air terus automatik menjadi beku. Dahsyat tak dahsyat, kan, menjadi sejuk macam mana, kan, baik. So kaum Ad ni diorang mendustakan Nabi Hud dan akhirnya diazab selama 8 malam, maaf 7 malam 8 hari. Selama 7 malam 8 hari didatangkan dengan angin yang sejuk dan kuat. Bahkan disebut diorang tu terbang sampai kepala terputus daripada badan. Kuat tak kuat angin tu? Saya masih di Jordan, kuat juga angin, cuma tak terbang lah, cuma rasa macam badan nak terangkat tu ada. Itu paling kuat lah, rasa macam badan nak terbang, jadi ringan. Dan bahkan kita terpaksa berdiri tegak dan menunduk. Ya, saya pernah kena angin kuat di Jordan yang sejuk. Masa tu terpaksa tundukkan badan supaya badan dia tak terangkat. Rasa macam terangkat tapi tak terangkat lah. Kan, cuma risau juga kuat dah terangkat melayang, ya Allah Akbar. Kan, baik. Itu pun dah bimbang dah. Kan, baik. Ini kan pula angin yang sejuk dan kuat selama 7 hari 8 malam. Ya, 7 malam 8 hari. Kan, 7 malam 8 hari. Ya, baik. Dan yang tinggal pada waktu itu adalah hanyalah rumah-rumah mereka. Rumah-rumah kaum Ad saja yang tinggal, yang lain semua hancur kecuali rumah-rumah dan juga orang-orang yang beriman dengan Nabi Allah Hud. Jadi orang Yahudi ni kata, oh, pada orang Arab yang ada pada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, orang-orang Aus dan Khazraj dan juga orang Qatafan, dia kata korang jangan cakap besar lah, jangan bongkak sangatlah, kita orang nanti akan datang Nabi, kita orang akan kalahkan korang ni. Kan, dia confident sangat, melambang-lambang confident. Mungkin beli kat Shopee kot rasanya. Baik. Kemudian bila Nabi Muhammad SAW diutuskan dan datang ke Madinah, Yahudi terkejut. Lah, rupanya Nabi akhir zaman ni Nabi daripada orang Arab. Kan, diorang tahu ada Nabi yang pernah diutus kepada orang Arab. Contohnya Nabi Saleh, juga Nabi Hud, kan, Nabi Ismail. Rupanya Nabi akhir zaman Nabi daripada orang Arab. So Yahudi ni dia tak mau terima. Kan, jadi apa yang berlaku tentang perempuan,
Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dia daripada orang Ansar. Sayyidina Mu'ad bin Jabal daripada orang Ansar, dia masuk Islam pada umur 18 dan dia di antara yang yang bai'ah dengan Nabi SAW di Mekah. Dan dia dengarlah cerita Yahudi ni, apa kata apa Nabi akan datang di akhir zaman, Nabi tu begian-begian kan, dibenarkan oleh Nabi Isa, dibenarkan oleh Nabi Musa dan sebagainya. Kan? Jadi bila datang Nabi Muhammad SAW, Mu'ad bin Jabal pun tanya pada orang Yahudi, eh dulu kan korang dulu kan yang cakap-cakap apa, cakap apa akan datang Nabi. Ni datang Nabi lah. Berimanlah, kita orang dah beriman. Kami orang Arab beriman dengan Nabi ni, kenapa korang tak nak beriman? Kan Sayyidina Mu'az kata begitu pada orang Yahudi. Kemudian antara Yahudi yang apa yang yang jawab tu nama dia Salam bin Mashkam. Ya, yeah, Salam ni dia kata ni bukan bukan Nabi yang kami kata itu, bukan Nabi lain. Tetapi perempuan, bukti Yahudi menipu, tetap boleh tengok sejarah daripada zaman Nabi SAW diutuskan ke Madinah, kan? Kemudiannya sampailah ke hari ini, ada tak Yahudi mengatakan ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Bermaksud dia mengakui bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Mana ada lagi Nabi apa, orang Yahudi kata ada Nabi selepas Nabi Muhammad? Tak ada. Kan, cuma dia orang menunggulah Nabi Isa tu, konon-konon Nabi Isa akan bersama dengan orang. Kan, cuma apa tu, tak betul lah, Nabi Isa takkan bersama dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi Isa akan bunuh Yahudi sebab dia mendustakan Nabi Muhammad SAW. Eh, baik. Tapi yang pastinya, sejak daripada Nabi Muhammad SAW diutuskan sampai ke hari ini, tak ada satu pun Nabi baru yang didakwa oleh orang Yahudi. Kan Yahudi kata akan datang Nabi akhir zaman. Rasulullah pun datang, dia kata tak, ini bukan Nabi dia. Selepas tu ada tak ada katakan, oh, Nabi yang kami masukkan adalah Nabi sekian. Tak ada. Maksud betul lah Nabi yang yang Nabi Muhammad lah yang dimasukkan dalam kitab Taurat dan yang dikatakan oleh orang Yahudi sebelum apa Rasulullah SAW datang ke Madinah. Kan? Ha, tapi dia orang tak nak mengaku. Kan baik. Betul lah perempuan, kenapa dia orang tak nak mengaku? Sebab hasadan lil Arab. Kan? Dia orang rasa hasad, hasad dengki. Jadi hasad ni dia memang. Hasad ni, hasad dengki ni dia memang teruk. Memang dia akan hancurkan kita punya kebaikan. Mudah je. Hasad ni ibarat kayu api yang dimakan di apa? Kayu kering yang dimakan di api. Kan, hasad ni dia akan menghancurkan ke apa kebaikan kita, macam mana kayu kering dimakan di api. Laju tak, tak tak laju. Kayu kering, angin kuat, api besar. Sekejap je apa kayu kering tu akan hancur, akan apa akan apa lumat di dalam api yang membakar. Begitulah kebaikan dia datangnya hasad, kan, dia akan membakar seluruh kebaikan yang pernah kita buat. Bahaya hasad dengki ni. Kan baik. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan perempuan, ada dua benda yang boleh kita hasad. Ustaz ni kata tadi hasad bahaya ni, dua benda pula boleh kita hasad. Ya, ada dua benda yang boleh kita hasad. Yang pertama, hasad pada orang yang kaya yang diberikan kekayaan yang banyak dan dia memberikan, dia menginfakkan hartanya untuk Islam. Yang tu boleh kita hasad, maksudnya hasad kita mendoakan supaya dia punya kekayaan kekal bersama dengan dia, cuma kita menjadi macam dia dan kita pun berinfak membayar kita punya apa, kita punya harta tu kepada jalan Islam. Yang tu boleh. Yang kedua, orang yang kita hasad kepada orang yang diberi ilmu. Dia diberi ilmu dan dia mengajar kaum dia untuk apa tu, menyampaikan Islam kepada kaum dia. Ha, kita boleh minta, ya Allah, kalau boleh kekal ilmu yang dia ada, yang orang tu ada pada dia, tapi berilah ilmu yang sama juga pada aku untuk aku juga berbakti pada Islam itu. Ha, yang tu dibenarkan. Hasad yang dibenarkan adalah pada dua benda ni. Eh, pada ilmu orang yang apa orang lain ada. Dan yang keduanya apa tu, pada apa, pada kekayaan yang orang lain ada dan kita pun nak kekayaan yang sama, ilmu yang sama untuk kita berbakti untuk Islam. Yang tu dibenarkan untuk kita berhasad, hasad. Kan, sebenarnya dalam bahasa Arab disebut ghibah. Ya, ghibah ni maksudnya hasad, hasad yang baik, yang positif. Kan, dalam bahasa Melayu ni hasad ni negatif kebanyakan semuanya. Tapi dalam bahasa Arab ada hasad dipanggil yang baik adalah ghibah. Ya, ghibah. Aghbituk, aghbituka. Kan, aku rasa apa, rasa cemburu. Cemburu ya, baik. Kita ada perempuan, itulah sekadar tafsiran untuk ayat yang ke-89 surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-90. InsyaAllah. Ya, sebelum penutup, kita baca sama-sama balik ayat tadi. Ya, Al-Syaitanirrajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falaknatullahi 'alal kafirin. Subhanallahu alazim. Kita ada perempuan, bila datangnya apa kebenaran kepada orang Yahudi, mereka mengkufuri, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Falaknatullahi 'alal kafirin. Allah melaknat orang yang kafir. Jadi janganlah kita menjadi orang yang yang apa yang mendustakan kebenaran, walaupun kebenaran apa kebenaran tu kadang-kadang ingin pahit untuk ditelan. Jadi insya-Allah jumpa lagi pada malam esok. Dan apa tu tuan-tuan dan puan-puan, tolong teruskan talaki. Cari guru-guru yang boleh ajar tuan-tuan untuk talaki dan mulakan dengan Al-Fatihah.
dan juga dengan surah Al-Kahfi. Ya, surah yang pertama dan surah yang terakhir supaya ia katakanlah na'udzubillah kita terpaksa berdepan dengan Dajjal, kita dah bersedia dan kita punya bacaan tepat dan apa dan padulah bacaan kita supaya ya mudah kita ni membuang ataupun menjarakkan diri daripada Dajjal. Ya, na'udzubillah. Baik, jumpa lagi, pemaaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.